Jadi komunis ni macam mana dia masuk negara kita? Dia jadi awal abad ke-20. Apabila orang Cina datang ke negara kita kan, kemudian tubuhkan Parti Kuomintang dekat negara Cina di pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Kemudian Dr. Sun Yat-sen ni pun dia tubuhkan Parti Kuomintang ni cawangan-cawangan dekat luar daripada negara Cina. Sebab banyak golongan Cina yang jadi imigran kan. Jadi Parti Kuomintang ni sebenarnya ideologi dia tak sama dengan komunis, tapi orang-orang yang berideologi komunis ni menguasai Parti Kuomintang tu. Mereka menubuhkan dia punya cawangan dekat beberapa bandar dekat tanah Melayu ni sejak tahun 1920-an. Kemudian menjelang tahun 1924, hampir setiap negeri kat tanah Melayu ni ada cawangan Parti Kuomintang. 2-3 tahun lepas tu ada juga satu gerakan nama Main School. Main School ni dia bawa ideologi komunis di bawah kelolaan Parti Komunis Cina. Dan tahun 1927, perpecahan berlaku dalam Parti Kuomintang ni apabila Parti Kuomintang ni dia tak macam tak ngam lah dengan Parti Komunis Cina ni, dan memang mereka berperang dekat Cina sampai tahun 1950-an kan, berperang. Perpecahan berlaku dan Parti Komunis Cina ni menubuhkan satu parti lain untuk menyambung gerakan komunis di tanah Melayu pada awal tahun 1930-an itu, yang namanya Parti Komunis Nanyang. Tapi Parti Komunis Nanyang ni tak berjaya mencapai objektif dia. Jadi dia digantikan dengan parti baru, Parti Komunis Malaya. Okey, itu adalah pengaruh daripada Cina. Dan kita juga ada parti ideologi komunis yang mana pengaruhnya datang daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Pengaruh komunis datang awal ke Indonesia, dan di Indonesia ditubuhkan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang wujud sehinggalah tahun 1970 something, apabila pembantaian hampir 1 juta orang parti komunis dibunuh kan dekat Indonesia. Tahun 1929, beberapa orang figura daripada Indonesia datang ke tanah Melayu. Daripada Sumatera mereka datang, Tan Malaka, Alimin, Moiso. Dia datang untuk menyebarkan fahaman komunis ni dalam kalangan orang Melayu. Sebab orang Cina yang disebarkan tu dalam kalangan orang Cina kat tanah Melayu, dan orang Cina tak berkawan sangat dengan orang Melayu. Kebetulan kenapa mereka tiba-tiba nak sebarkan ideologi ni, sebab masa tu dia nak buat satu revolusi dekat Indonesia tapi tak berjaya. Jadi mereka datang ke tanah Melayu untuk sebarkan ideologi komunis itu. Namun penyebaran ideologi komunis dalam kalangan orang Melayu ni sebenarnya tak mendapat tempat dalam hati orang Melayu, sebab orang Melayu ni tak suka akan keganasan. Ideologi komunis ni dia menekankan tentang keganasan. Kemudian 30 April 1930, Parti Komunis Malaya ditubuhkan dekat mana? Dekat Kuala Pilah. Dan mereka menggabungkanlah mana-mana mereka yang berfaham komunis, semua masuk dalam PKM ni. Pengaruh daripada Indonesia ke, pengaruh daripada China ke, semua bernaun di bawah Parti Komunis Malaya. Dan mereka ini mula menyebarkan fahaman melalui persatuan sekerja, trade union, pertubuhan-pertubuhan lain dan sebagainya. British mula-mulanya tak memandang benda ni satu benda yang bahaya. British tak mengharamkan mereka, jadi mereka berjaya bergerak dalam beberapa persatuan. Kemudian bila Jepun datang ke tanah Melayu, apa yang terjadi? Parti Komunis Malaya ini bekerjasama dengan British untuk menghalau Jepun. Jadi dia tukar nama dia kejap. Nama dia MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army. Kenapa dia tukar nama? Sebab British, dia tak boleh British ni bekerjasama dengan PKM secara nampak nama tu okay, British kawan dengan komunis. Tak boleh. Sebab British memang anti-komunis. Jadi dia tukar nama dia untuk macam anak syarikat lah. Okay, MPAJA ni anak syarikat kepada PKM, supaya British boleh bekerjasama dengan dia untuk menentang Jepun. So British bagi senjata, bagi latihan dekat MPAJA punya ahli untuk menentang Jepun. Dan apabila Jepun kalah tahun 45, Jepun berundur, PKM ini bermaharajalela selama 14 hari sebelum British datang. Dan berlakulah masa tu sedikit kekecohan antara kaum, dan sejak itu orang Melayu mula menganggap orang Cina adalah komunis. Kemudian tahun 48 berlakulah peristiwa darurat selama 12 tahun sehingga tahun 1960, apabila Parti Komunis ni bermaharajalela di hutan, dan mereka ini suka mensabotaj kerajaan, mensabotaj projek-projek, merompak kedai, menyerang rakyat-rakyat tempatan untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Tujuan mereka adalah untuk menubuhkan sebuah negara republik di negara kita. Tahun 1960, apabila negara kita ni dah bebas daripada cengkaman komunis, diisytiharkan darurat ini dah tak ada. Tapi Parti Komunis Malaya tetap wujud sehingga tahun 1989, 29 tahun lepas tu. Apabila 1989 tu berlakunya satu perjanjian dekat Hat Nyai, PKM membubarkan parti mereka. Okey, antara peristiwa yang terkenal tentang PKM ni apabila mereka membunuh Sir Henry Gini. Sir Henry Gini ni dia pesuruhjaya British di tanah Melayu tau. Henry Gini ni sebelum dia masuk tanah Melayu, dialah yang bawa orang Yahudi masuk ke Palestin. Kemudian datang ke tanah Melayu. Lepas tu dia bunuh, dibunuh oleh komunis. Masa ni juga berlaku kontroversi apabila Mat Sabu pernah kata, ini dalam ucapan dia 10 tahun yang lalu, dia pernah cakap Mat Indra ni adalah pejuang kemerdekaan. Mat Indra ni salah seorang ahli PKM, Parti Komunis Malaya. Sebab apa Mat Sabu cakap macam tu? Dia kata sebab dia bunuh Sir Henry Gini. Tapi benda ni menjadi kontroversi lah, sebab walaupun dah memanglah Mat Indra bunuh Henry Gini, tapi peristiwa Bukit Kepong, sabotaj orang kampung dan sebagainya banyak sangat dilakukan oleh komunis ni kan. Dan tak lupa juga berapa orang yang mati waktu buat jalan antara dekat Jalan Gerik ke Kelantan tu, berapa puluh orang dah mati di
disebabkan sabotaj oleh komunis. Dan ada satu macam tugu peringatan kepada mereka yang terkorban untuk buat jalan tu. Kesimpulannya, komunis tak berjaya menjadikan negara kita sebagai negara republik, dan negara kita diiktiraf antara negara yang berjaya mengawal, okay, ataupun mengekang fahaman komunis ni dari menguasai minda-minda rakyat kita.